nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dibandingkan rasa sedih, porsi relanya itu lebih banyak daripada sedihnya. Karena kamu percaya kalau dirinya itu potensinya lebih besar daripada sama kamu saja. Jadi kamu merelakan dia pergi mengudara jauh daripada kamu. Dan kamu juga mendoakan dia semoga jalannya baik-baik saja di luar sana. Aku mau nyanyiin lagu ini untuk teman-teman semua. Nyanyi sama aku, ini lagu ada liriknya, jadi kita bisa nyanyi nyanyi bareng-bareng teman-teman. Ini dia, mengudara. Satu.
Sepenuhnya milikku.
banget. Teman-teman, ini hari spesial untuk teman semua. Ini hari yang spesial untuk teman-teman semua. Tapi kok agak gatel gitu ya? Banyak nyamuk di sini ternyata ya. Teman-teman gatel-gatel juga gak? Oh, berarti aku doang. Semoga nanti sampai malam teman-teman enjoy ya. Yang cowok-cowok juga ya. Sini juga banyak perempuan ternyata. Teman-teman, aku boleh minum dulu gak sih? Ya, oke. Okay. Untuk lagu berikutnya, ini lagu spesial banget. Apa? It Gita. G-nya gemes. Ya ampun. Aku apresiasi loh untuk kamu-kamu semua dari tadi, dari lagu pertama, kamu nyanyinya kenceng banget. Happy. Oke, okay. Lagu berikutnya ini lagu spesial banget. Ini jarang banget terjadi teman-teman. Aku bisa bilang teman-teman spesial sore hari ini karena biasanya festival itu panas. Tapi gak tahu kenapa udara hari ini sepoi-sepoi banget. Tasikmalaya kok hari ini kok kayak sama sekali tidak gerah ya? Hah? Apa? Karena ada aku. Oh my god. No. Okay. Lagu berikutnya ini akan spesial. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang walaupun di umur yang muda tapi udah memanggul beban hidup yang cukup berat. Aku gak tahu cerita hidup teman-teman, tapi aku yakin aku sangat bangga dengan perjuangan teman-teman sampai hari ini. Kadang ada momen dimana kita mau menyalahkan orang tua kita karena sudah kasih mungkin beban yang kok berat banget ya bagi kita gitu. Tapi ternyata pada nyatanya mereka itu juga baru pertama kali jadi orang tua. Jadi teman-teman jangan salahkan mereka, teman-teman juga gak salah. Kita hanya bisa berdoa semoga luka-luka yang kita miliki sekarang itu enggak kita buahkan jadi luka lain untuk orang lain. Karena hidup itu bukan untuk melukai teman-teman, betul? Jadi dengan aku nyanyikan lagu ini semoga bisa memberikan penguatan bagi teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang punya masalah, teman-teman yang lagi menanggung beban, dan semoga semuanya. Boleh minta tepuk tangannya gak? Ini dia, berakhir di aku. Ditekan dari segala sisi, seringkali hilang hati. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi. Bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi? Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah. Membisu saat semua sibuk beradu. Hari ku mengais harta yang tak kumiliki.
Thank you.
punya gitar daripada kikiran gue. Lebih muru. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Ha! Meletus kalau hijau, hatiku amat kacau. Dan ku tinggal tempat, ku pegang. Saka berapa? Ke-68. Aku mau nyanyiin happy birthday untuk sekolah kamu-kamu ini. Semana sih? Happy birthday. Spesial buat teman-teman semua. Semoga teman-teman suka ya. Lagu berikutnya ini. Lagu berikutnya ini lagu yang aku ciptakan untuk orang-orang yang suka berkata kalau lo kenapa sih kok kayaknya hidup lo happy-happy mulu dah. Kayak orang gak punya beban hidup kayak gitu. Padahal mereka gak tahu udah seberapa banyak usaha yang kita kerahkan untuk sampai di titik hidup kita sekarang. Ada juga. Dari siapa? Dari siapa? Makasih. Namanya siapa? Hah? Esri. Asri. Hesti. Makasih Hesti. Mau lu pinjem handphone kamu gak? Aku gak bisa turun, jadi kita foto dari jauh ya. Mana sih fotonya? Nah, wait. Potret ya?
udah gak apa-apa, gue udah cantik. Foto. Mana sih kamu deh? Oh ini, oh iya. Satu, dua. Lagi. Makasih. Boleh gak mas? Makasih ya. Makasih ya Hesti. Gue pulang nanti. Oke. Okay. Lagu berikut ini untuk orang-orang seperti mereka yang gak tahu kalau kita itu udah sejauh ini, udah sekuat ini karena kita udah sesakit itu. Ini dia teman-teman. Sekuat sesakit. Selalu dan menjawab kau.
teman-teman lagu satu-satu. Caranya gampang. Kalau aku kayak gini, teman-teman ikutin aku nyanyi apa. Kalau aku kayak gini, teman-teman jangan ikutin. Kalau aku kayak gini, teman-teman teriak satu-satu sekencang-kencangnya. Bisa? Kita coba aja dulu. Mari kita coba. Ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi apa? Sekali lagi akan ada masa depan bagi semua.